Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Ismanto Channel. Di sini kita lagi di garasi GR-Trust ya teman-teman ya. Di sini kita bakalan review mobil 3 ya teman-teman. Di sini ya kita bakalan review dalamnya. Ini juga kita lagi perawatan, soalnya nanti kita bakalan nantinya bakalan disewa sama rombongan Iwan Fals. Ini lagi proses pencucian. Kapasitas sendiri itu 19 penumpang ya, 20 lah. Ini sedang proses pembersihan ya teman-teman ya. Ini kita juga yang bersih itu apa ya, biasa yang sepajar. Niatnya mau disewa sama rombongan Iwan Fals ke Bali. Bali. Mana ya? Orang juga teman-teman, keren ya mobilnya, ada tentorannya ya. Ini untuk warnanya ya, kita udah pernah review ini mobil, dan mobil ini rencana juga bakalan dikasih audio sikat audio. Dan di sini juga kita bakalan tentang Android ya teman-teman ya. Admin. Ini udah ada TV-nya, tinggal dipasang Android aja ya. Untuk mereknya sendiri, ini merek buatan dari Adi Cipto. Gunung Mas. Setara apa ya? Buatan dari ini Gunung Mas. Setara Adi Cipto ya. Review dalamnya sih. Nyaman. Jumnya sendiri dari kulit ya, warnanya mengusung warna oranye dan hitam, soalnya luarnya udah gitu ya. Dan sininya tuh ininya model kayu begini ya, biar kelihatan elegan temennya. Ini juga bisa ya teman-teman, tahu ini bisa di ini kecilnya. Untuk belakangnya modelnya gitu ya Lulul ya, audionya juga. Mungkin kita ambil dulu kameranya, minjem dulu. Kita bakalan review. Cuman nih. Kita masuk dalam ke sini teman-teman. Nah, ini lagi kondisi dicuci ya teman-teman ya. Tuh. Untuk pandangan kedepannya begini ya teman-teman ya. Ini didesain kita dari kayu-kayu begini. Tuh. Untuk jamnya sendiri itu ada di sini teman-teman. Tuh. Komplit ya teman-teman ya. Jadi itu modelnya kayu biar elegan kelihatannya teman-teman. Dan dalamnya atasnya modelnya kayak gini ya, kayu juga sama. Untuk audio sendiri, wah, udah ya. Audionya lengkap semuanya. Terus juga suaranya juga udah bagus, temen. Jadi di sini juga untuk kualitas kita nggak main-main, apalagi nanti disewa untuk ke Bali, temen. Untuk rombongan Iwan Fals ya temen-temen ya. Makanya itu kita nggak main-main ya. Semoga aja yang nyewa ntar terus menyewa di tempat kita temen-temen. Itu ya temen-temen ya. Ini kalau pemandangan dari dalam begini
ini lagi dicuci teman-teman, lagi dicuci, lagi diperbaiki, lagi dicuci dan diperbaiki ya. Untuk audio belakang juga ada, kita udah nyiapin juga. Jadi kita minta maaf juga, mungkin videonya agak gerak-gerak teman-teman ya, agak gerak-gerak nih. Nanti juga kita bakalan pasang ya, tetap kita bakalan pasang tuan pajar. Kita tetap bakalan pasang bangku belakang ya. Untuk audio sendiri yang belakang itu model bass begitu teman-teman. Tuh. Tuh teman-teman ya. Kalau bisa dia. Jadi di sini kita mengutamakan kenyamanan teman-teman. Mengutamakan kenyamanan ya, kenyamanan, kebersihan juga di luar begini kondisinya teman. Ini lagi dicuci ya. Untuk pemasangan audio atau Android, layar Android juga itu nanti ya teman ya. Ini jadi nanti mau dicuci dulu, selesai dicuci mungkin pemasangannya ya. Mungkin pemasangannya, jadi nanti kita pemasangannya habis dicuci ya. Jadi di dipasang ya Androidnya ya teman-teman ya. Untuk di sini kita juga ada fasilitas kabel chargeran ya. Jadi kalau misalnya emang batu baterai kalian udah habis, di sini kita menyediakan. Jadi nggak usah khawatir kayak batu baterainya habis. Di setiap bangku sana itu ada pembatasan ya teman ya, tempat untuk mengecas HP teman-teman. Dan tetap itu keamanan, kita naruh begitu yang tidak ada apa ya, tetap. Dan satu ini alat buat nyituin api ya teman-teman, biar aman teman-teman ya. Jadi mungkin sekitar sorean kita bakalan prepare, maksudnya bakalan ngituin ini ya, ngituin audio Androidnya teman-teman ya. Dan sore-sorean ya. Jadi ini juga bakalan diambil besok. Besok pagi ini pokoknya mobil udah diambil dan siap jalan teman-teman. Makanya ini sekarang lagi dibersihin, di pokoknya dalam-dalamnya juga dibersihin, dibersihin semua lah teman-teman ya. Jadi itu aja ya tuh. Itu aja yang ada di dalamnya ya. Ini kita pindah lagi kameranya teman-teman. Jadi itu aja tentang mobil ini teman-teman ya, yang mau disewa itu besok. Jadi intinya sih jangan lupa like, comment, and subscribe. Dengan cara kalian like, comment, dan subscribe itu benar-benar bantu. Dan terima kasih buat kalian yang selama ini udah dukung kami, terus ngeliat video-video kami dari dulu sampai sekarang. Kita benar-benar terima kasih. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.